Mahasiswi Unimal asal Sumut, bawa pulang hadiah utama, vaksin Ladies Day Polres Loksemawe. Loksemawe, jurnalis warga. Siti Hairani Simajuntak, seorang mahasiswi Universitas Malikusale Unimal Loksemawe, mendapatkan hadiah DoorPress 1 unit lemari es, program vaksinasi Ladies Day Hari Polwan ke-73 di Polres Loksemawe, Minggu, tanggal 5 September tahun 2021, sore. Hadiah tersebut diserahkan oleh Kapolres Loksemawe AKBP Eko Hartanto SIKMH yang diwakili oleh Wakapolres Loksemawe, Kompol Raja Gunawan serta didampingi Kabak Sumda, AKP Erpansyah Putra, Kasipropam, Ibtu Iskandar dan Kapolsek Muara II, Ibda Nina Ervianti. Usai menerima hadiah, Siti Hairani kepada awak media mengatakan, 2 hari yang lalu dirinya ikut vaksin yang diselenggarakan Polres Loksemawe, saiz seorang yang beruntung mendapatkan DoorPress 1 unit lemari es. Menurutnya, kegiatan vaksinasi dalam rangka Hari Polwan ke-73 ini sangat menarik, sebab dapat menambah animo masyarakat untuk ikut vaksinasi, karena diberikan bantuan sosial bansos dan juga berkesempatan ikut undian berhadiah. Menurut saya, kegiatan ini sangat-sangat menarik dan luar biasa, Pak. Karena di mana kita di sini melakukan vaksinasi secara gratis, diberikan hadiah lagi, Pak. Kalau bisa dibilang nggak sangka juga dapat hadiah utamanya, yaitu kulkas. Ya, pesan saya buat teman-teman sekalian, vaksin itu yang dibilang vaksin itu yang adalah dimasukkan chip ke dalamnya itu tidak benar. Karena saya sudah melakukannya 2 kali dan saya masih baik-baik saja sampai sekarang. Saya rasa vaksinasi itu wajib gitu, untuk kita agar terhindar dari virus COVID-19. Yang belum melakukan vaksin, saya harapkan untuk dapat melakukan vaksin agar nanti kita lebih hidup sehat ke depannya. Sementara itu Wakapolres Loksemawe, Kompol Raja Gunawan kepada awak media mengatakan hari ini puncak pengundian hadiah utama pada peserta vaksin Ladies Day Polres Loksemawe. Ini kegiatan vaksinasi dalam rangka HUT Polwan, itu vaksinasi ladies, ya, Ladies Day. Jadi ini sudah 5 hari kita laksanakan. Alhamdulillah cukup baik, antusias masyarakat kita vaksin di wilayah Kota Loksemawe ini. Ini hari ini kita berikan DoorPress, jadi hadiah. Selain kita beri bansos ketika hari vaksin, juga kita berikan DoorPress bagi bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik yang ikut vaksin di sini. Ya alhamdulillah hari ini pada pengambilan undian kita dapat DoorPress-nya ke adik kita Rima Siswi ini. Mahasiswi kebetulan juga dari Sumatera Utara yang pos di sini luar biasa. Alhamdulillah rezeki deh ya, rezeki. Jadi ini kami memang program ini tetap kita laksanakan terus juga dengan vaksinasi merdeka. Dari Kota Loksemawe, Avandi Tai melaporkan untuk jurnalis warga.